Moso anak nengenang. Anak-anak alako kelakuan saya melanggar syariat. Pak bun makna maketak. Sangkin tu. Tengah dengan anak-anak tuju yang perah. Aburung bukan lah tak pacar lah tak. Kan engki orang tua nama ketek tak aja. Kau tu kan ngocak je ala kunci nyambi apa dia nak bajong bing keluar tu dia. Tanja nang sa jadi yang kayak teh. Bujur mah kok tak nyaman ke perasaan anak. Kan engki berumah perasaan anak Nabi Muhammad bodo umat tak jutoju benih abana apa tak sosa kan dia nabi. Abin nak mengandung mengandung apa kau? Mengandung. Hah? Kiai para bu tak tahu saya bagaimana ibu di ampun ngandung Pak Bulan. Esok fui seret malah tak puna tak tangan lagi benore. Bohong, lecek. Wadi, wadi apa? Wadi lecek tu siapa kabin pun ngandung. Tak dinto makabin anak, dia makabin apa? Ila Pak Tom Pak Bulanan ngandung. Makabin dia surat doa. Saya doa apa? Mon burai kabin, buru tak temu itu wai malah baro. Baro. Aroh saya tak mamul je agamana kanjeng nah. Ben samangkin rata itunya. Nawana saruhu dan menolong. Menolong Rasulullah. Mamulja kanjeng Nabi ben nolong kanjeng Nabi. Mohon sampean atanya. Samangkin kan sobung kanjeng Nabi Habib. Kan sera saya pamulja. Kan engki. Kan syariat ta beda. Kanjeng Nabi ruat toron iyo terus nyambi syariat. Kau lah gelang ngoca. Menomersatukan kanjeng Nabi di atas yang lain. Mangkin kanjeng Nabi secara fisik tidak ada. Menomersatukan syariat ta kanjeng Nabi. Iya tersana sela. Pokoknya mon syariat moso sapa abai syariat pegun si menang. Oh pola nabi ini tak kodungan edina. Hah? Kalau bini nak tak kodungan beremah. Ya rumah beremah ya kok jadi bodoh ya reben kok dia. Harus tak bisa harus syariat mele bini apa mele syariat. Kan gak geru harus itu yang dipele. Jangan neng-neng moso anak neng-neng. Anak-anak alako kelakuan saya melanggar syariat. Pak bun makna maketak. Sangkin tu. Tengah dengan anak-anak tuju yang perah. Aburung bukan lah tak pacar lah tak. Kan engki orang tua nama ketek tak aja. Kau tu kan ngocak je alako je nyambi apa dia nak bajong bing keluar tu dia. Tanja nang sa jadi yang kayak teh. Kadang anak nabi ini para bun itamu ya orang lah. Kan kau tu ojek suruh keluar orang lah kira. Tuju rumah. Kok tak nyaman ke perasaan anak? Kan yang ki? Jawaban nak berumah isi ngusir. Kok kan tak nyaman ke perasaan anak? Berumah perasaan anak Nabi Muhammad bodo umat tak jutojuk benih apa nak? Apa tak sosa kanjeng Nabi? Aduh. Saja ni yang kae teh. Saja ni yang kae teh. Perak pola nak anak nak baju ya nak. Atau rai ki? Mun pun namoi pas yang kae teh karo izina mun tak nginep ibu kan ambean azina jek ngojak kaula. Mangkin kan punya pun kan tak iba kabin pun nep nginep. Apa sih lakon e kamar? Hah? Apa sih lakon karo kan nyambi dus nyambi duka na Gusti Allah. Kan punya orang Abu Bakar nginep nginep. Apa sih lakon e kamar? Perbuatan jorok, kotor, menjijikkan zina sampean ben se bini mengeneng-eneng meketek. Mamang ge sing ngabuh segi perkara ngak roh. Halo, kan engki? Kabin, nak mengandung, mengandung apa kabin? Mana ngandung? Hah? Mana ngandung? Wadi saja ngelenjenga, ayah? Wadi saja ngelenjenga, terop saja ngelenjenga, sound system rajo. Kan engki? Kiai para bu, tak tahu siapa kabin ibu di, ampun ngandung Pak Bulan. Esok fui seret malah tak puna tak tangan lagi benoreng. Bohong, lecek. Kuade, kuade apa? Kuade lecek je siapa kabin pun ngandung. Hah? Apa perlu naik kuade? Saya kuade ruang orang yang tak kenal siapa kabin kalau bencara sah halal buruk apa toju. Aku det sakoni. Haru aku kuade tu. Jalan mari aku lur bengkang. Kuade, nah apa siapa kau dua kuade? Hah? Kamar hias, beri korden, beri gebang gebang. Apa nak saya hias? Coba nak gulur sebentar malam mah. Pada nak keban. Percuma, kiai para bu kiai saya cocok.
Kak Dinto maka bina anak, gimana maka bina apa? Jadi bapak tompak bulanan, ngandung. Bapak bin, gaya surat doa. Saya doa apa? Mon burai kakak bin, buru tetap mau eduai. Malai baro, barokah pada mentamenan buru na. Namen pola deki apolo ngatedung. Epa tepak, epa troom room, hias-hias. Edua aki, polong tedunga malai baro. Apa nalur guru, apa tampak bulanan. Ese hias, apa nese hias? Wah, orang tua nata ojek lah kandung. Congo coba nadibi. Mangolo atanya, yang anu mempelai pria fulan, mempelai wanita anu perawan ya, ya perawan apa anak sih perawan? Ya ada salbut. Haroa sih tak mamol je agemana kanjeng nah, bisa makin rata itunya nih.